kandeng asap dan otak-otak batuk. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Acara pelatihan pelaksanaan hibah program insentif pengabdian masyarakat yang terintegrasi dengan MBKM berbasis kinerja IKU pada tahun 2022 ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat pagi, saya akan bicara tentang pembukuan sederhana dan literasi baca UMKM. Hari pertama dilaksanakan kegiatan pelatihan tentang pembukuan sederhana dan literasi pajak UMKM oleh Bapak Stefanus Hendri yang dibantu oleh asistennya Ibu Usmiati. Pelatihan dan pemberian aplikasi keuangan yang memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel. Hari kedua, Sabtu tanggal 10 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini acara dimulai dengan pelatihan tentang penggunaan alat pengasapan ikan bandeng oleh Bapak Dr. M. Muklis, SE, MMT. Pelatihan pengasapan ikan bandeng ini menggunakan metode terbaru. Acara selanjutnya adalah pemberian alat dan bahan hibah program insentif pemberdayaan masyarakat. Alat dan bahan diserahkan kepada Ibu Munawaroh. Acara berikutnya adalah proses pembuatan bandeng asap. Proses pertama yang dilakukan adalah membersihkan sisik dan duri ikan bandeng. Proses kedua adalah menyiapkan alat pengasapan ikan bandeng. Proses pembuatan otak-otak bandeng, daging bandeng dibersihkan dari sisik dan duri. Daging bandeng digiling menggunakan alat penggiling daging. Daging bandeng digiling dimasukkan ke mixer bersama dengan bahan-bahan lainnya. Adonan otak-otak dimasukkan ke dalam kulit bandeng, kemudian dikukus hingga matang. Ketiga, Minggu tanggal 11 Desember 2022. Halo semua, perkenalkan saya Bagus dari Shopee Indonesia. Kali ini akan kami jelaskan nih langkah Shopee untuk mendukung UMKM apa aja. Narasumber oleh Bapak Bagus Kusuma dari Shopee Internasional Indonesia. Pada pelatihan ini, pelaku UKM diajarkan cara pembuatan akun dan penggunaan platform Shopee. Pelatihan dari pelaksanaan hibah PKM dari Kemendikbudristek saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawaroh. Saya dari Gresik, Jawa Timur, pemilik usaha dari Otak-Otak Bandeng MM. Saya terima kasih kepada Stesia dan Kemendikbudristek yang telah memberikan hibah program insentif kemitraan PKM yang terintegrasi dengan IMBKM berbasis kinerja IKU tahun 2022. Program bantuan ini sangat berharga sekali dan sangat bermanfaat untuk kemajuan usaha kami dan nantinya akan dapat meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi proses produksi yang dari tradisional ke terbarukan. Demikian dari saya, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.